ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, ya, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di Nakoin Point Center dalam rangka opening, gitu ya, opening salah satu subunit dari Nakoin Point Center berkolaborasi dengan Konsanta, yaitu menghasilkan Konsanta Serpong, kayak gitu. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan apa ya untuk Konsanta Serpong sendiri sebenarnya udah 1 bulan di sini, gitu, Bapak Ibu. Nah, sekarang baru ibaratnya kan karena udah mau mulai belajarnya, hari Senin depan tuh sudah mulai belajar. Nah, maka kita opening dulu gitu ya di hari Sabtu ini. Semoga acara hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa ya, memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita masing-masing. Amin. Untuk memulai acara, mungkin dipersilakan kepada saudara Ibnu untuk doa pembuka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal kubur wa qina adzabal mahsyar wa qina adzabal nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya kami persilahkan kepada yang punya rumah gitu ya, yang punya tempat ini, kepada yang terhormat Bapak Nana Qasim Yusuf, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan Pak sahabat-sahabat yang hadir, ada Pak Surkam dan keluarga dan istri, founder ya dari Konsanta, Balaman 10, Bu Dr. Nurlala Ahmad yang hadir, terima kasih. Kemudian juga Direktur SDM Subono ya, juga ke Balaman Subono ya, yang Musubonoman Tofani ya di Tangerang Selatan. Juga kita ada juga Kepala Biro Keuangan Kemenag UI atau Kemenag RI tadi hadir, tapi sepertinya lagi istirahat di Anako ya, lagi sejenak istirahat di salah satu kamar pondok Anako ya. Nah, insya Allah gabung ya. Juga ada juga dari Ijmi Pak Arif Jamaluddin ya, mewakili Ijmi Orda Tangerang Selatan, terima kasih ya Pak Arja. Kemudian juga dari Cengkareng Pak Napis ya, dari kampus apa Napis, STKIP Kusuma Negara ya. Saya, istri saya juga, Dewi dan tim Mas Hasan dan semuanya, ucapkan terima kasih yang sangat ya kepada Pak Surkan dan tim. Spesial di sini ada Mas Iksan yang tiap hari, Mbak Esther ya. Beberapa kali saya juga Pak Asep ya, sering parkir mobil ya. Kelihatannya akan lama di sini ya untuk ajar kayaknya ya. Ya. Dan ya, saya sangat senang ya ketika kita bisa kolaborasi ya, termasuk pada hari ini, karena di Nakos Center sendiri kita memang bukan lagi fokus kepada effectiveness tapi adalah greatness, seperti motonya yang belum lama kita launching bukunya dalam No Box, di mana moderatornya adalah ya Direktur Belinda waktu itu dengan narasumber Pak Budi Munawar Rahman, betul ya, di ruangan ini juga. Karena semangat No Box itu akhirnya kita bergandengan tangan, bahkan dengan yang punya latar belakang yang berbeda, dengan gerbong berbeda, tapi visi yang sama gitu. Nah, visi yang sama ini akhirnya terciptalah Konsanta yang sekarang ada di Nakoin Point Center. Dan berapa kali sudah saya kenalkan Pak Sukar, termasuk belum lama ini di depan Kepala Sekolah SMP Tangerang Selatan dengan Kepala Dinas langsung Pak Deden Deni. Setiap saya jadi narasumber di sekolah, kepala sekolah di negeri atau di swasta di sini, saya mengundang Konsanta dan Konsanta sudah berkolaborasi, termasuk dengan Al-Azhar ya, Al-Azhar BSD yang waktu itu di Puncak juga. Nah, harapan saya juga termasuk juga dengan dua tokoh ini, Mas Iksan nih,
Ini beliau Bu Dr. Nuala Ahmad ini selalu kolaborasi. Ya, semoga kalau tahun ini mungkin belum, bisa tahun depan dengan Konstanta, paling dengan Direktur SDM ya. Tinggal tangan-tangan kayaknya selesai ya. Dari SD sampai SMA ini ya. Ya. Jadi Pak Surkam dan teman-teman, ya insya Allah ya, ada kata-kata Ki di Konstanta, ada kata-kata Ki di Anak Koya. Anak Koya itu, Ki-nya adalah quality. Jadi kenapa logo Anak Koya yang akan juga dipasang itu besar, Ki-nya adalah Anak Koya, yang dalam bahasa Arab artinya adalah bersih atau suci. Tapi Anak Koya digeser menjadi Nakoy sebenarnya. Jadi Andik Koya, Anak Koya ya, itu adalah Nakoy, dari nama Anak Kosim Yusuf Nakoy. Nah itu juga quality. Jadi kelihatannya Konstanta juga mengutamakan quality-nya, kualitasnya ya. Sehingga saya yakin kalau punya quality, dimanapun pasti punya tempatnya, punya marketnya ya. Dan semoga Tangerang Selatan ini kolaborasi banyak bisa dilakukan ya. Termasuk pada hari ini saya mendoakan semoga Konstanta Serpong, walaupun Serpong kelihatannya Tangerang Selatan ya Pak misalnya, karena lingkupannya sampai ke Pondok Aren kemarin ya. Ya Serpong tapi kemarin Pondok Aren juga di Jabali nih katanya. Jadi Serpong tapi Tangerang Selatan lah. Ini semoga saya doakan syukuran atau nikmat, kita syukur nikmat kepada Allah ini menjadi titik balik untuk Konstanta ke depan ya semakin lebih baik lagi setelah kita dengan from good to great. Dan atas kehadirannya ya para tamu undangan, semoga Allah membalas kebaikannya dengan rezeki min hasulayak tasib. Amin Allahumma amin. Dan atas nama Anako Center saya juga minta didoakan ya, agar salah satu unit selain kerjasama dengan Konstanta adalah Anakoya. Anakoya Center sendiri sedang menyiapkan persiapan mahasiswa baru UNPAM dan juga kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran UIN yang memang dia sedang beasiswa living cost dari Direktorat Pesantren yang sedang diatur pesantrennya di sini gitu Bu Dokter. Tapi antar jemput dari sini ke UIN ilmu kesehatan dan juga kedokteran. Nah itu juga sedang kita siapkan ya, dengan keterbatasan insya Allah kita mulai ya. Semoga dengan adanya Konstanta semakin berkahnya bareng-bareng. Konstanta maju, Anak Koya juga maju. Anak Koya juga maju, semoga nanti mereka juga keluarganya bisa bimbel juga di Konstanta. Ya amin, Allahumma amin. Yang terbaru juga Pak Surkam Bina Koseter, sekarang kami ada LPK, Lembaga Keterampilan dan Pelatihan dan Keterampilan, juga ada LSP yang rencana kita untuk asesor public speaking, dan juga ada ya ada Mas Fahmi di belakang, itu adalah khusus di Al-Quran ya, bimbel Al-Quran metode Ali, putranya Pak Subarja ya, yang nanti akan juga mensupport di sini. Jadi selamat dan sukses insya Allah ya, saya doakan suksesnya bukan rata-rata tapi suksesnya di atas rata-rata, amin ya Allahumma amin. Demikian ya, atas nama keluarga besar Nako Center, Bunda Dewi minta maaf ke Pak Sulkam belum bisa hadir karena memang kalau bagian pembangunan malah bukan saya, yang urus malah istri ya. Jadi malah dengan pemborong, dengan arsitek lagi ngurusin semua sehingga gak bisa hadir pas memang bentrok. Insya Allah kalau selesai akan gabung ketemu dengan Bu Linda dan Bu Dr. Nuala Ahmad juga ya. Demikian akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan sambutan dari CEO Konstanta kepada Bapak Sekan yang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdillah fala mudilla lahu wa huwa al hadir. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa nabiyyu ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya terhormat Pak Nana Kosmiso, yang terhormat tamu undangan dari Bekasi, Ibu,
Mungkin saya belum berkenalan Bu ya, jadi saya memperkenalkan diri dulu. Alhamdulillah nama saya Surkan Bu ya. Jadi kebetulan saya alhamdulillah dengan Pak Nakoy ada kerjasama Bu, kerjasama dalam bidang pendidikan ini. Salah satunya membuka bimbel ini Bu, gitu ya. Nah sementara kami sendiri, saya dulu dari Matematika UI, emang dulu bidang saya tuh apa ya, ijazah nggak dipakai. Dari saya mulai kuliah, saya tuh privat, Pak. Privat, seneng aja gitu ya. Privat, terus saya tuh dari ikut NF ya, ikut NF membangun privat, Nurbikin ya. Nurbikin, dari Nurbikin nggak punya apa-apa. Saya udah ikutan tuh sampai Nurbikin bangun SDIT terus, saya sampai sekarang udah NF udah sampai bangun universitas, Pak ya. Nah, saya udah pernah terlibat di situ. Nah, akhirnya saya pindah ke BTA. Nah, kebetulan karena saya alumni S1 Dapat Jakarta, Bu, saya ingin bangun BTA, mungkin BTA udah terkenal juga ya, bimbingan atas alumni S1 Dapat Jakarta. Nah, saya juga membangun bimbel namanya BTA 45, Pak, tahun 2004. Dari mulai satu gedung sampai 6 gedung, Bu, sampai dari dulu muridnya, dari mulai muridnya hanya di awal tuh cuma 100, tahun pertama, tahun kedua 600, tahun ketiga sampai muridnya sampai 3000, Bu. Satu di tempat tuh, tempat barat 8 tuh ada 6 gedung, Bu. Karena berat BTA itu bimbelnya tuh dari Senin sampai Minggu, Pak. Jadi 7 hari itu. Jadi 6 gedung kali 50 hari gitu ya. Jadi paling bisa 3000 muridnya. Sampai pendapatannya ya alhamdulillah sih sampai 25 sampai 28 miliar gitu ya. Nah, mudah-mudahan sukses ini ditularkan, Bu. Ya. Nah, alhamdulillah sih saya punya success story seperti itu, Pak. Jadi saya akhirnya membangun merek sendiri, Konstanta, ya. Karena memang di saat itu pandemi 2020 kan bukan BTA aja, tapi semua usaha pasti terpuruk nama karena kita nggak boleh tetap muka, Bu, ya. Jadi waktu 2020 itu yang murid saya yang biasa 3000 itu cuma tinggal 500, Pak. Jadi, nah, cuma mungkin karena biasalah kalau kita biasa memegang uang banyak, tiba-tiba jadi sedikit, jadi kerasa, Pak, ya. Jadi ribut, jadi pendirinya ribut, ya. Yaudah saya keluar aja. Padahal saya udah sama bangun, Pak, BTA di BTA tuh tadi awalnya tuh BTA 8 namanya, Pak. Saya bangun merek sendiri namanya BTA 45, yaitu sampai sukses seperti itu. Nah, cuma karena pandemi 2020, pendirinya ribut, saya bikin sendiri, yaitu namanya mereknya Konstanta, gitu. Saya dengan teman saya, Pak. Jadi Konstanta ini yang operasi umurnya baru mau jalan 3 tahun, Bu, gitu. Tapi alhamdulillah, walaupun baru mau jalan 3 tahun, kami sudah kerjasama lebih dari 60 SMA, Bu. Ya mungkin kalau di sini yang terkenal SMA Manisan Cendikia Serpong, Bu, ya. Insya Allah tahun ini tahun ketiga kita kerjasama. Jadi alhamdulillah saya sudah diakui sama Manisan Cendikia Serpong. Itu kan kalau kita lihat kan secara peringkat 2022 itu Manisan Cendikia peringkat 1 SMA terbaik di Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian peringkat 2-nya tuh SMA Santo Aloysius Surabaya. Peringkat 3 SMA Pradita di Gantara yang punya angkatan udara di Solo. Nah, itu juga kami sudah kerjasama, Pak. SMA Pradita di Gantara di Solo itu kami sudah kerjasama karena kebetulan pendirinya itu Bu Nani, istrinya Hadi Cahyanto, ya, dulu mantan Panglima TNI, itu dulu anaknya di BTA 45, gitu, anaknya di BTA 45, sehingga dia menggandeng saya untuk membangun SMA Pradita. Pradita dari dulu nggak terkenal, Bu, hanya dalam 5 tahun langsung di peringkat 3 nasional, gitu. Itu peringkat 3. Nah, kemudian peringkat 5 itu SMA Manisan Cendikia Pekalongan, peringkat 5 SMA 8, peringkat 6 dari Suluh Kebayoran. Nah, itu peringkat 1, peringkat 3, peringkat 5, peringkat 6 sudah kerjasama dengan Konstanta, gitu, Pak. Jadi alhamdulillah walaupun kami baru 3 tahun, kami sudah kerjasama dengan SMA terbaik itu, gitu, ya. Nah, kemudian kami juga dipercaya oleh Al-Azhar, karena Al-Azhar itu ada dua, ya. Ada Al-Azhar si Pak Budi, ada Al-Azhar yang pakai angka, ya, yang Al-Azhar 01, 02, 03. Nah, udah kalau Al-Azhar, kita sudah 2 tahun kerjasama melatih semua guru-gurunya, Bu. Melatih semua guru-gurunya, itu baik guru SMP maupun guru SMA, kita latih sekitar 1.500 orang diajarkan secara online. Kita latih, kemudian juga dikasih tryout, di mana hasil tryout dari guru-gurunya itu untuk akreditasi di Al-Azhar, gitu. Kita sudah 2 tahun, mungkin tahun ketiga mudah-mudahan kerjasama lagi. Kemudian siswa SMA juga dikerjasamakan dan kami semuanya hampir seluruh Al-Azhar seluruh Indonesia, gitu, ya. Nah, itulah mungkin sekelumit tentang Konstanta. Kita ayo ada hal yang bisa
kita ulakan ke semua anak-anak di lingkungan Tangerang Selatan ini, terutama di Serpong ini, supaya orang tua sadar bahwa ayo sekarang tuh banyak kemudahan Bapak Ibu untuk menyekolahkan anak ke jalannya sampai SMA doang gitu ya. Karena kalau sampai SMA doang ya udah karirnya mentok Bapak Ibu, ya paling jadi apa sih gitu ya. Ya paling jadi pegawai Indomaret, pegawai Alfamart gitu ya. Ya tapi kalau kita masuk perguruan tinggi negeri ya insya Allah bisa meningkat lagi ambil S1, S2, S3 dan seterusnya gitu Bapak Ibu. Itulah kami tuh ya. Tapi Bapak Ibu untuk masuk itu susah Bapak Ibu ya. Untuk masuk perguruan tinggi itu susah gitu. Makanya Bapak butuh bimbel. Kenapa? Karena persaing banyak Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu gini ya, kalau kita tahu peserta ujian masuk perguruan tinggi itu saya ambil data tahun ini sekitar 900.000 orang seluruh Indonesia. Tapi yang di daya tampung diterima oleh perguruan tinggi itu Bapak Ibu hanya berapa? Hanya tidak lebih dari 28%, hanya 27%. Gitu. Nah artinya apa? Yang sekitar lebih dari 70%-nya kemana Bapak Ibu? Ya swasta. Nah kalau masuk swasta, kalau anak itu orang tua apa? Anak orang tua punya uang, kalau punya uang, ya udah sampai SMA mentok jadi Bapak Ibu. Nah makanya apa? Untuk masuk perguruan tinggi bagus atau masuk UI, masuk ITB itu persaingannya cukup ketat gitu. Persaingannya cukup. Sobat asmatanya apa? Kita butuh bimbel Bapak Ibu. Nah insya Allah kami untuk masalah bimbel ini kami menyesuaikan dengan soal-soal TBK. Karena kami juga punya tim untuk bagaimana mendapat soal-soal TBK. Karena Bapak Ibu gini ya, untuk masuk perguruan tinggi itu sekarang, kalau zaman kita dulu, zaman saya, namanya kan UMPT itu ujian kertas Bu. Jadi kalau kita nyari soal asli kertas itu gampang, oh ini soal asli tahun berapa misalnya, kita gampang Bu belajarnya, karena soalnya kertas zaman dulu. Nah sekarang Bapak Ibu satu jamannya ujiannya apa? Ujiannya pakai online, pakai komputer semua online semua, sehingga kita berkas data soalnya itu gak ada Pak. Nah sehingga itulah kami punya tim tersendiri bagaimana mendapatkan soal-soal itu. Ya di kawasan ini berkembang ya, maju ya, jadi harapannya bukan sekedar bisnis semata, tapi kita memajukan anak-anak di Tangsel ini, di Serpong ini, supaya apa? Supaya ayo kita melek masuk perguruan tinggi negeri. Itu aja Bapak Ibu ya. Nah mungkin itu aja dari kami Bapak Ibu, nah mudah-mudahan selalu kalau santai ini berkah ya, banyak siswanya ya pas, dan pengembangan Pak Nakal juga di atas ya, dari PKBM nya kemudian dari pesantrennya Bapak Ibu ya, ini maju semuanya dan kehadiran pesantren juga memberikan keberkahan. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih, beri kasih, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan simbolis pemotongan berita ini, insya Allah, Allah dengar doa kita. Semoga tempat ini bimbelnya maju, sukses, ya, memberi keberkahan untuk anak Pak dan keluarga, dan buat saya juga, dan buat masyarakat di sini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga, oke. Kalau bimbel kemana? Konser aja. Ini untuk kasar. Ya. Tahan.